Uing. Uing. Oi. Mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihkan ini musiknya nah. Oke, teman-teman, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Untuk kali ini kita akan mulai qualifying dulu ya di Cina. Doakan teman-teman mudah-mudahan lancar nih dan bisa mendapatkan posisi yang baik juga ya. Tidak seperti kemarin posisi kepot, bro. Astagfirullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan posisi yang baik ya. Oke, sebentar lagi race akan dimulai teman-teman. Dan cuacanya alhamdulillah cerah ya. One shot qualifying with the Chinese Grand Prix. Oke, tanpa basa-basi, biasa menggunakan ban soft dan go to tracks. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, posisi pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Braking bagus sekali teman-teman. Sip. Sip, mantap sekali teman-teman. Apakah kita masih berada di posisi pertama? Ataukah Lewis sudah menyusul kita? Gas. Masih pertama teman-teman. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, salah. Terlalu melebar. Susah ya teman-teman. Aduh, sticknya ya Allah. Pengen mulus dah. Tapi aduh, Hamilton pertama. Allahu Akbar. Hamilton lagi, Hamilton lagi. Sudah bosan. Serius. Ini lihat langsung tajam. Max Verstappen pertama teman-teman, kita pertahankan. Juna di RS bentar lagi, ini bahaya jalan lurus. Lewis Hamilton biasanya menyiap. Sudah kuduga. Ah, garap ya. Hamilton lagi, Hamilton lagi. Braking teman-teman. Allahu Akbar, keluar. Keluar saja teman-teman. Allahu Akbar. And braking di depan teman-teman. Astagfirullahaladzim. Masih aja Sir Lewis. Sir Lewis lagi, Sir Lewis lagi. Ketiga. Tadi keluar sedikit. We're all ready for tomorrow's race, but before we begin, let's have a quick look at those who will be fronting the grid. Hamilton, Bottas, and Bottas. Max Verstappen. Bottas kedua teman-teman, dua Mercy, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan. Tadi sudah bagus ya posisi pertama. Mudah-mudahan race-nya kita sukses ya teman-teman ke posisi pertama. Oke, sebentar lagi race akan dimulai teman-teman. Dan bagaimana keadaan cuacanya nih? Tapi mendung ya, betul mendung ya. Keadaannya mendung. Mendung ya. Alhamdulillah dan kita langsung saja race-nya. Kalau dalam keadaan hujan pasti bakal susah teman-teman, karena licin ya. Tapi kalau mendung belum hujan kan. Nah, jadi aman. Siap teman-teman? Kencangkan sabuk pengaman kita dan race pun segera dimulai. Sebelum memulai, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Race pun dimulai teman-teman. Lewis Hamilton berada di posisi pertama. Kita langsung overtake. Ambil dalam teman-teman. Oke, braking bagus kan teman-teman. Hey, bagus. Kita pertahankan. Oh, ada kontak sedikit dengan siapa Lewis Hamilton kayaknya. Oke. Nah.
Masih dekat, tempel 5 cm kayaknya teman-teman. Braking, bagus sekali. Ah, ini memang a decent start. Good job. Oke, bagus. Kalau trek ini memang paling layak ya bagi Mercy, karena aja banyak trek yang lurus. Ya, tidak apa-apa teman-teman, jangan menyerah. Kita masih menggunakan mesin Red Bull dari Honda. Dan perlu diingat, ini mode hard ya teman-teman. Tinggalkan Lewis Hamilton masih tempel masih di teman-teman, sangat berbahaya braking. Wow. Bagus sekali teman-teman. Pertahankan ini trek lurus, ini berbahaya sangat sekali, bahaya sekali. Sangat berbahaya. Oke, langsung overtake sedikit biar kecepatannya langsung tinggi. Oke. Diam. Dan Lewis Hamilton apakah semakin mendekat? Masih jauh. Braking. Kedengaran enggak suaranya ya, Happy? Kayaknya kurang kencang nih, Happy. Oke. Braking di sini nih agak susah. Asip, Bagas. Bagas. Mulus sekali teman-teman, bagus. Oke, tinggalkan Lewis Hamilton di belakang. Harus tetap tenang, stay fokus. Oh, sini. Lupa trek. Aduh. Lewis Hamilton. Aduh, semakin dekat. Oke. Tetap tenang. Kembali menjauh. Aktifkan overtake sedikit. Ini overtake di sini alat-alatnya ya. Wow, braking. Bagus sekali teman-teman. Dan treknya hampir lurus. Belum ya, belum yang lurus banget gitu. Allahu Akbar, melebar. Allahu Akbar. Masuk Lewis Hamilton berada di posisi pertama teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oke. Allahu Akbar. Aduh, lihat tuh langsung jauh teman-teman. Stay fokus. Botas tempel 5 cm teman-teman. Dengan mobil Mercy-nya. Aduh. Nah gitu kurang fokus teman-teman. Aduh. Masih di belakang. Aduh. Trek lurus maupun Mercy gak bisa siap. Sabar. Dan Sir Lewis itu jarang sekali crash ya. Jadi gaskeun. Oke. Okay. Braking. Bagus sekali. Gaskeun deui. Aduh. Overtake-nya habis, teman-teman. DRS enable, tapi masih jauh, teman-teman. Sir Lewis karena DRS harus deket dulu. Aduh. Braking. Apakah batas jauh, Pi? Ya, dikit lagi ya. Aduh, lihat tuh, wow. Akselerasinya emang bagus. Mercy akselerasinya bagus. Braking teman-teman, semakin mendekat, melebar sedikit. Gaskeun. Di sini tadi teman-teman ada sedikit kesalahan karena terlalu ngegas ya. Harusnya lepas gas. Aduh. Emang mode hard sih. Allahu Akbar, teman-teman. Botas tempel 5 cm di belakang ingin mengovertaking kita, teman-teman. Sangat bahaya, oke. Aduh, apakah Sir Lewis bisa tersusul? Maybe yes, maybe no. Oh, semakin menjauh. Allahu Akbar, overtake kita. Habis, teman-teman. Kita menggunakannya sangat boros ya, ini saya terutama. Aduh, 8% lagi. Wah, di belakang Bottas semakin mendekat. Dan braking. Tetap tenang. Sir Lewis di depan. Gaskeun. Di sini tetap tenang. Sangat bahaya. Bagus sekali. Gaskeun. Aduh, beda 1 detik, teman-teman. 1 detik itu di F1 ya. Sangat-sangat susah ya. Itu kayak yang lama gitu 1 detik deh. Ah, semakin dekat. Aduh. Oke. Aduh, lihat tuh. Ya Allah. Mercy. Tapi di samping mobilnya ya drivernya juga hebat. Si
Lewis Hamilton ya. Sir Lewis Hamilton. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kita bisa mendapatkan podium? Ya bisa sih podium lah. Kedua, sekarang udah kedua kan. Tapi apakah bisa pertama? Itu harapan kita teman-teman. Dengan mobil Red Bull ini. Kita harus patahkan sang juara bertahan, Lewis Hamilton. Belakang Bottas terus saja memantau teman-teman. Ini, aduh, ditempel oleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, kesalahan sedikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bottas, part dari Bottas, green flag. Okay, the incident has been cleared. Let's get back up to racing speed. Bottas crash kayaknya teman-teman. Ya, di belakang Perez. Apakah crash karena kita? Aduh, Lewis Hamilton semakin jauh ya. Aduh, teman-teman, Sir Lewis di depan, Perez jauh. Emang jauh ya bedanya 3 detik. Tapi lumayan tuh, kita ke Lewis Hamilton juga 2 detik. Ah, final lap teman-teman, final lap. Ya Allah. Final lap. Aduh, ini memang stick yang pengen sih stick yang bagus biar mulus dalam. Tapi lumayan harganya ya mahal. 100 ya, 100 juga buat saya mah mahal. Kalau ngubah mungkin seminggu gitu. Oke, tetap pertahankan. Jangan sampai kita nggak fokus lagi sehingga Lewis Hamilton semakin menjauh dan yang belakang Perez bisa mendekat. Tetap tenang, terutama ini lapnya cuma 5 ya, jadi kita tidak ada harapan lagi kalau memang terlalu jauh jaraknya. Duh, Sir Lewis lihat bedanya 3 detik teman-teman. Keren. Memang sih kalau kita kalau lagi race harus fokus dan jangan terbawa emosi. Kalau nggak fokus, keluar sedikit, udah race. Kayak tadi kan. Waduh, teman-teman, dan belokan terakhir ya. Di sini, bukan. Waduh. Dan Sir Lewis pertama. Tidak apa-apa, kita masih mendapatkan podium dan mendapatkan poin ya. Kita lihat perbedaan poinnya antara Lewis Hamilton dan Max Verstappen kali ini. Dan driver of the day, Daniel Ricciardo. Hebat sekali. Kayaknya dia posisinya mantap. Toto dengan senyumannya. Senyum. Dan Lewis Hamilton. Wadidaw. Ya, memang. Emang layak ya kalau mendapatkan juara dunia. Tidak apa-apa Max dan Perez. Perez pas di 2022 ini ya masuk ke Red Bull steam sama Max Verstappen. Kalau di sini masih di apa itu? Tahu? Oke, tidak apa. Max, insya Allah di GP berikutnya kita mendapatkan posisi yang baik. So then, it's time to see. Alhamdulillah, dan Max mendapatkan poin 18 dan kita lihat standingnya. Bedanya 26 teman-teman. Kalau beda 26 berarti kita harus bisa sih. Bisa kalau race berikutnya juara pertama kita mendapatkan poin 25 dan race berikutnya lagi kita itu penentuan. Itu sih. Ya mudah-mudahan ya. Di race berikutnya kita mendapatkan poin yang lebih baik dan tidak menjauh dari Lewis Hamilton. Oke. Dan itu saja mungkin dari kita. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.